أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kak Dik treat semua orang sama. Dia sayang semua orang sama. Dia cara dia tunjuk kasih sayang, cara dia give back pada manusia dengan haiwan pun sama. So dia seorang yang sangat loving, sangat penuh kasih sayang. So sama je. Sebagai seorang insan yang sangat baik hati, sangat berkasih sayang dengan semua orang, dengan haiwan. Dia macam seorang kakak. Kita orang kan satu grup buat filem dengan Arwah Yasmin Ahmad. Jadi ini satu keluarga yang kita memang dah cipta dari dulu dah. So antara insan yang banyak memberi balik kepada rakyat, kepada orang yang disayang, kepada kerjaya dia. Memang saya dah banyak kali dah kerja dengan Limbah daripada mula saya dalam Pesada Seni bersama dengan Senario sitcom. Di situlah mulanya saya mengenali seorang insan yang sangat istimewa, kau tak istimewa. Dan akhirnya yang terakhir iaitu Gegar Vaganza lah. So saya masih ingatlah satu kenangan yang saya tak boleh lupa, dan saya pernah upload pun kat dalam Instagram saya, tapi saya tak tunjuk video dia lah. Sebab saya rasa biarlah saya letak audio je bercerita, di mana dia ibaratkan semangat yang bukan kami tunjukkan, tapi itulah sifat semula jadi kami. Walaupun dalam pertandingan tu kami tak pernah tunjuk apa-apa tension, stress. Jadi daripada situ dia ambil semangat kami ni untuk melihat daripada sudut aku kena belajar, aku belajar sesuatu daripada diorang ni supaya jangan stress. Jangan stress. So saya tak nampak benda tu, sebab kadang-kadang dia kena perlu ada pantulan orang lain sebagai cermin, untuk cermin diri kita. So itu antara kata-kata terakhir beliau yang mungkin saya abadikanlah sampai bila-bila.